Salam Malaysia Madani. 101 motosikal disita dalam operasi khas bersepadu Samseng Jalanan di RNR Bagan Ajam di Lebu Raya Lingkaran Luar Butterworth pagi tadi. Ketua Polis Pulau Pinang, Dato' Hamzah Ahmad berkata, daripada 250 motosikal dan 2 kereta yang diperiksa dalam operasi dari pukul 1.30 pagi hingga 10 pagi, 81 motosikal disita oleh polis manakala 20 lagi disita JPJ. Semuanya diambil tindakan di bawah Seksyen 64-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Operasi dijalankan Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik Kontinjen Pulau Pinang dan JSPT Bukit Aman bersama JPJ Jabatan Jabatan Alam Sekitar, AADK, Jabatan Imigresen serta Polis Bantuan Plus Berhad. Kolaborasi pelbagai agensi yang terlibat dalam operasi seumpama ini langkah proaktif cegah Samseng Jalanan secara berterusan. KPDN Perak sita 164 kilogram minyak masak paket dalam op samar di sebuah kedai runcit di Pekan Alor Pongsu, Parit Buntar. Pengarahnya, Dato' Kamaluddin Ismail memaklumkan operasi dilakukan berikutan aduan diterima daripada orang awam berhubung pembelian bersyarat terhadap barang kawalan berkenaan. Pemeriksaan penguatkuasa KPDN Cawangan Parit Buntar mendapati peniaga mengenakan syarat pembelian barangan lain terlebih dahulu untuk mendapatkan minyak masak paket 1 kilogram. Kes disiasat di bawah Akta Kawalan Bekalan 1961. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Kuala Lumpur sasar lebih 4,000 Fire Safety Manager FSM dan Fire Safety Officer FSO menjelang 2026 di bawah penubuhan Organisasi Keselamatan Kebakaran OKK. Pemangku Pengarah JBPM Kuala Lumpur, Rozihan Anwar Mamat berkata, FSM dan FSO dilantik oleh pemilih penghuni atau individu yang mempunyai pengurusan keseluruhan ke atas premis ditetapkan di bawah penubuhan OKK. Ia susulan penguatkuasaan pindaan 2021 Akta Perkhidmatan Bomba 1988 Akta 341. Peranan utama adalah untuk melakukan pemeriksaan berkaitan keselamatan kebakaran di premis ditetapkan dan sebagai first responder sekiranya kebakaran tercetus di sebuah premis. Lantikan FSM dan FSO di bawah OKK ini juga mendapat perakuan oleh pihak bomba bagi menunjukkan individu terbabit layak memegang posisi dan menjalankan tugas dalam premis ditetapkan. Universiti Utara Malaysia UUM menandatangani memorandum perjanjian MOA bersama Institut Pengurus Harta dan Fasiliti Malaysia. MOA bagi memanfaatkan pemain industri dan mendepani cabaran pembangunan hartanah berserata di Malaysia. MOA merangkumi komitmen kedua-dua pihak dalam menjalin hubungan dalam penganjuran kursus asas pengurusan serata yang akan memberi manfaat kepada industri, warga akademik, kaki tangan dan pelajar. KBS saran kerjasama semua kerajaan negeri untuk menyokong pelaksanaan program kemahiran latihan asas sukan renang. Menterinya Hana Yeo berkata, kementerian juga menyasarkan lebih ramai penyertaan untuk fasa 2 yang bermula 27 Julai ini di 39 lokasi seluruh negara. Pendaftaran fasa 2 kini dibuka. Program secara percuma itu meliputi 3 kategori, masing-masing kanak-kanak keluarga B40, orang kurang upaya OKU dan warga emas. Kerajaan sebelum ini telah meluluskan RM3.6 juta dalam belanjawan 2024 bertujuan untuk memperluaskan pelaksanaan program dengan fasa pertama berakhir bulan lepas. Sekian berita semasa dari Sungai Kesegara, Palestin pasti merdeka. Salam Malaysia Madani.